Hola, gengs. Hola, Rey. Welcome back to Kopi Alala. Bersama saya di Kopi Kopi. Tentunya. Suka-suka saya. Oke, teman-teman. Ala-ala suka-suka mana ya? Tadi botolnya, Rey. Hah? Gelasnya. Gelas yang tipis. Tadi mana ya? Gelas yang tipis. Aku di mana? Tolong dikembalikan. Okay, thank you. Teman-teman ala-ala suka-suka, kita akan membahas tentang bahwa saya tadinya mau bikin es kopi susu praktek di 12 gram ke teman-teman ala-ala suka-suka untuk sekali penyajian. Tapi karena kayaknya ini kopinya cuman mungkin akan cuman ada 10 gram terakhir. Jadi kita akan coba bikin kopi menggunakan 10 gram. Lalu saya akan bikin pakai botolnya Starbucks sambil iseng. Nggak usah iseng lah. Sebenarnya tadi saya mau bahas gini, kenapa home brewer itu bisa sangat hemat banget. Intro sedikit ya, sedikit aja. Sangat hemat banget karena kalian beli Starbucks dengan tol, misalkan ya, itu cafe latte, kalian bisa dapat satu, bayarnya itu sekitar 44.000. Lalu cemilannya katakanlah 30.000. Jadi kalian bisa spend, apalagi nanti ada add-on dan lain-lainnya, susunya diganti, kopinya di double shot. Jadi bisa kurang lebih 100.000 lah kalian ngopi di Starbucks. Tapi kalau saya beli bin-nya 600 apa harga 165.000 kayak yang ini nih, 165.000. Misalkan kalian bikin per brew itu, waduh ngebut banget tuh motor. Kalian bikin per brew itu 10 gram, ya dikali aja 250 dibagi 10, kalian bisa hemat sangat banyak banget. Tapi kita nggak akan membahas tentang hemat, kita akan bikin, bisa nggak sih 10 gram bikin es kopi susu? Oke, saya akan bikin es kopi susu. Ini harusnya cuma 10 gram sih. Feeling saya, semoga ya, kalau misalkan ada 12 gram ya udahlah 12 gram. Saya timbang dulu di sini supaya nggak kotor. Kita lihat ya, nolin dulu. Ini adalah plus remah-remah terakhir Starbucks. Remah, super remah-remah. 9 gram malah. Oh, masih ada. Remah-remah banget. Habiskan. Yuh, pas 10 gram teman ala-ala. Pas 10 gram. Kita akan giling, saya menggunakan gilingan mesin aja ya, biar enggak ribet. Pas 10 gram. Buat yang penasaran, saya menggunakan Vema di ini nih, di gilingan, sebentar ya, di gilingan 2,5. Vema saya gilingan 2,5. Kita akan tamping dulu, saya tamping dulu sebentar ya. Kalian akan lihat di 2,5 saya itu seperti apa, supaya kurang lebih kalian bisa menyamakan ukuran gilingannya ya. Oke, saya padatin. Starbucks terakhir nih. Nanti ya. Nanti cobain nanti. Ini ya, saya taruh sini. Kelihatan nggak? Ini gilingan saya, teman-teman, nih mesti diperhatikan. Ini Vema 2,5.
buat espresso saya di Cafe La Robot dan di apa Aeropress, di Touch Velo dan Paper Filter. Plus ini juga buat espresso saya di sini ya, di Stardust Mirage. Kita akan tim apa, kita akan bikin sip di lock, lalu saya akan kasih airnya mati. Oke, nyala. Saya akan kasih air di berapa, Rey, airnya? Oke, kita akan kasih air sekitar 80 ya. Saya akan kasih 80. Yes. 80. Lalu kita akan wow, biasa aja dong. Kita akan pumping. Oke. 80. Kalian bisa di 100 juga atau 90 juga boleh, ya. Let's pumping. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 sampai ketemu ada hentakan sedikit. Oke. Nah, ini mulai. Tahan sekitar 1 2 3 15 sampai 30 second, 15 juga enggak apa-apa. Oke, lalu kita akan pumping. Pumping sampai habis aja, nggak apa-apa. Emosi pumpingnya. Sip. Langkah berikutnya, saya taruh sini ya. Tunggu sebentar ya. Langkah next step adalah kasih es batu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Lalu saya kasih susu. Susunya lagi ada stok apa nih, Rey? Segini aja. Lalu saya akan tuangkan si kopinya. Pas. Ini total gramasi sekitar 250 ya, teman-teman, si botol ini. Saya akan foto dulu sebentar ya. Oke, lalu kita akan cobain. Kita pinggirkan dulu ya. Kita pinggirkan dulu. Kita akan cobain main di 9 gram. Susunya di sekitar berapa ya inilah. Kira-kira aja lah ya. Kalau kalian maunya gimana, bebas. Paling ini susunya sekitar 70 sampai 100 mungkin ya. Cobain ya, Rey. Mantul. Rey, cobain dong. Mana? Silakan. Enak. Enak. Kenapa? Manis. Manis. Oke. Ya. Enggak pakai gula padahal ya. Saya selalu nggak bilang ya, balance lah. Saya selalu bilang kalau Starbucks itu better jangan dikasih gula kalaupun cafe latte. Enaknya kayak gini. Dan susunya yang mendukung, kalian bebas sih sebenarnya susu kalau mau pakai Diamond, Greenfield yang biasa atau yang Jersey atau yang kalian suka lah, suka-suka kalian juga sih susu. Oke, cukup ya. Last Starbucks saya bikin di main-main di apa si 10 gram. Lalu espresso pakai Stardust Mirage. Kalian sebenarnya nanti bebas menyesuaikan mau susunya segimana, es batunya segimana.
karena bentar ya berisik. Karena susu dan es batu akan mempengaruhi balancing si kopi kalian, si es kopi susu kalian. Banyakan es berarti akan lebih akan lebih less gurih. Tapi kalau kebanyakan susu akan lebih gurih lagi. Jadi idealnya balance saja, esnya pak cukup, susunya cukup, kopinya pas, jadi lebih enak. Sekian, gengs, kita ngopi lanjut. Ciao, Rey.